Jacob dan Allen adalah pasangan muda asal Tiongkok yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun. Jacob bekerja di salah satu bank besar dan Allen memiliki bisnis sendiri. Belum lama ini, mereka baru saja membeli rumah di Beijing. Karena baru menikah, mereka hanya mampu membeli rumah sempit tua yang sudah tidak terawat ini. Kamar tidur kedua terlihat lebih kecil daripada kamar utama dan bagian kamar mandinya sangat berantakan bentuknya. Namun Jacob dan Allen mengaku sangat senang dengan rumah ini. Bagi mereka rumah yang kecil dan tua ini tidak menjadi masalah. Justru dengan seperti ini, mereka bisa menggunakan sisa tabungan untuk merenovasinya menjadi rumah impian mereka. Allen pun memutuskan untuk menggabungkan kamar tidur yang kecil dengan ruang tamu sehingga ruang tamu terlihat menjadi lebih luas. Allen sengaja menyekat kamar utama dengan pintu kaca menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah lemari impian Jacob dan Allen. Bagian kedua adalah tempat tidur dan bagian ketiga adalah balkoni yang dijadikan tempat menjemur baju, minum teh dan melihat bintang. Kamar mandi yang tadinya berantakan pun menjadi kamar mandi yang antik dan bernuansa hitam putih. Wastafel cuci tangan pun dirombak jadi seperti wastafel hotel. Jacob dan Allen benar-benar merupakan pasangan yang hebat. Karena suka mengoleksi sepatu, maka Jacob dan Allen harus membuat rak sepatu khusus. Mereka berdua sangat puas dengan hasil kerjanya. Lebih hebatnya lagi, semua pekerjaan ini diselesaikan hanya dalam waktu 3 bulan saja.